Hai guys, selamat pagi. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau buat video A Day in My Life Ramadan Edition. Jadi setelah sahur dan sholat subuh, aku biasanya tidur lagi dan bangun jam 6. Walau kadang-kadang suka kesiangan juga sih. Jika ini kalian anggap kebiasaan buruk, jangan ditiru ya. Setiap pagi, setiap baru bangun tidur, hal yang pertama yang aku lihat selalu HP. Kalian gitu juga gak sih? Kayak udah kebiasaan aja gitu, padahal gak ada juga pesan penting yang masuk. Hal selanjutnya yang aku lakukan di setiap pagi yaitu membuka jendela. Hari ini di Jepang lagi musim panas loh guys, dan cuacanya cerah banget. Tapi kalau lagi musim dingin, aku nggak pernah buka jendela, guys. Soalnya dingin banget, aku nggak kuat. Nah, berhubung ini lagi musim panas, jadi aku buka jendelanya biar ada pertukaran udara. Dan ini pemandangan dari kamar aku. Keren banget kan? Aku suka banget loh sama pemandangan dari kamarku ini. Sekarang aku mau merapikan tempat tidur biar enak aja gitu ngelihatnya kalau rapi. Biar enggak berantakan kamarnya. Tara, udah rapi. Dan sekarang aku mau bersih-bersih kamar. Di Jepang, rata-rata orang Jepang tiap pagi enggak mandi pagi loh guys. Apalagi kalau musim dingin. Aku aja kalau musim dingin jarang mandi pagi. Jadi orang Jepang itu mandinya malam sebelum tidur, jadi pagi nggak mandi lagi. Tapi ini berhubung ini musim panas, aku gerah banget dan nggak kuat, jadi aku mandi. Make up simple ala-ala aku. Aku sebenarnya jarang banget loh guys make up, apalagi kalau cuman di rumah aja. Tapi ini karena aku mau keluar, ada yang mau aku beli, jadi aku sedikit bermake up. Dan makeupku ini simple, nggak terlalu banyak. Aku juga nggak ngerti sih tentang makeup. Paling ya biar nggak pucet aja sih. Udah selesai, gimana? Simpel kan? Sekarang tinggal masang jilbabnya aja. Dan jilbabku juga simpel, nggak terlalu gimana-gimana. Ini jilbab yang sering aku pasang. Udah, cuma gini doang. Udah siap. Biasanya aktivitas selanjutnya aku berangkat kerja, tapi berhubung aku hari ini libur, jadi aku cuma mau keluar bentar aja. Ini aku keluar karena ada yang mau dibeli, guys. Kalian di rumah aja ya, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Di Jepang, bunga yang paling
Terkenal tentunya sakura dong. Selain sakura, di Jepang banyak juga loh bunga-bunga cantik di pinggir jalan. Sekarang aku udah sampai di tujuan. Keluar cuma mau beli keperluan aja, jadi sekarang pulang. Cepet kan? Jangan lupa sholat ya guys. Jadi aku di Jepang ini selain kerja, aku juga diwajibkan buat belajar. Dan sering banyak PR juga loh. Dan ini sekarang aku mau buat PR dulu ya. Waktu berbuka masih lama, jadi aku mau ngabisin waktu dengan nonton drama Korea. Selama di Jepang, ngabuburitku ya cuma gini-gini doang. Ya ginilah kalau tinggal di negara mayoritas non-muslim. Tapi aku menikmatinya kok. Sebentar lagi udah waktunya berbuka, jadi aku balik ke kamar dulu ya. Bukanya sendirian, nasib di rantau. Berbuka seadanya. Ini es buah yang aku buat sendiri. Sama buah, sama roti. Udah, cuman ini aja. Aku udah terbiasa kayak gini. Pada saat buka, aku makan makanan yang ringan dulu. Nanti kalau udah sholat maghrib, baru aku makan nasi. Gitu. Lima menit lagi. Alhamdulillah. Mari kita berbuka. Udah malam, jadi jendelanya harus ditutup. Biar nanti sahurnya nggak kesiangan, aku pasang alarm. Jadi di Jepang ini imsaknya jam 3 loh guys. Selamat tidur, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.